Hari ini saya akan memasak makanan kesukaan Alira, spaghetti atau pasta, ya, secara mudah dan cepat. Oke? Oke, bahan-bahannya adalah daging sapi giling, ya, tomat untuk membuat sausnya, bawang putih, bawang bombay atau bawang besar, bisa juga pakai brambang, seleri, wortel, garam, gula, merica. Wes, itu aja. Oke, sekarang sambil kita menunggu daging dimasak, kita bikin pasta sos, ya. Oke, olive oil, mungkin minyak zaitun, ya, kalau saya bikin saja. Kita beli bawang putih, lama ya, ini potong. Oke, pasta sos sudah jadi. Habis ini kita rebus mie-nya. Oke? Sekarang masak mie-nya, ya. Mie-nya ada macam-macam loh. Ada yang spiral, ya, kayak gini, ya. Ada yang penne, kayak gini, ya. Ada juga yang mie, ya. Oke. Alira sukanya yang spiral. Tekan. Oke. Terus kita aduk-aduk selama beberapa saat. Setelah itu biarkan masak selama sekitar 8 menit dan selesai.